Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. So pagi ni special eh, dah lama nampaknya saya tak buat vlog. So pagi ni kita ada special vlog untuk kita nak pergi ambil Encik Lembu Merah. Okay, so kali ni nama vlog dia adalah Misi Lembu Merah. Okay, sebenarnya dah lama dah saya macam ada impian, ada dream yang kita nak capai, yang kita rasa macam, yang saya rasa macam satu cabaran untuk saya dan satu macam push factor untuk saya push more atau beri yang lebih terbaik. Sebab saya ni, manusia ni kan, dia kena ada some motivational factor. So saya ni memang daripada kecil memang suka kereta. Saya dulu kalau kat rumah, saya akan ambil kerusi 4, konon-konon susun macam 4 seat kereta, dan saya akan konon-konon duduk kat bahagian driver, dan adik-adik saya duduk kat belakang. Lepas tu nanti kan saya gantung macam plate number kat depan dengan belakang. Betapa kuatnya saya berangan, babe. Okay, so that's why saya sangat suka kereta. Tapi saya tak suka modified. Modified memang saya tak pernah buat. Saya seumur hidup saya tak pernah beli apa-apa rim kereta. Saya hanya guna apa yang dah ada. Okay, so kali ni alhamdulillah syukur saya akhirnya dapat saya punya impian saya, iaitu kereta Lembu Merah daripada Itali. So kita akan pagi ni, dah lama ni, dah seminggu tak boleh nak tidur lena ni. Tunggu bila nak dapat, bila nak dapat. Dan akhirnya hari ni kita akan pergi ke showroom kereta tu di Kuala Lumpur untuk mengambil Encik Lembu Merah. Dan kebetulan pula adalah lembu tu datang pada bulan Hari Raya Korban. Tapi kita tak akan korbankan dia, kita akan korbankan lembu yang lain, insyaAllah. Okay, jom kita nak bersiap. Saya dengan wife saya pun dah siap. Kita dengan team momentum akan bergerak pergi ke Kuala Lumpur. Jom kita. Okay, tadi kita dah gerak daripada Keluang, sekarang kita dah nak masuk ke highway. Okay, sebenarnya kalau sejarah ni kan, apa yang menarik untuk dream car saya kali ni adalah saya dapat beberapa offer lah daripada bank untuk loan dia. So yang menarik adalah bila saya dapat kelulusan daripada Bank Islami, yang dia offer, memang dia nak sangat, dia memang buat the best, dan approval dia pun dalam masa within 24 hours. So bila saya teringat balik, teringat weh masa mula-mula kereta pertama saya tahun 2004, Kancil 850 EX. EX tu maksudnya manual. Nampak dah tahu kan Kancil. Kalau Easy tu auto. So pada 2004 kan, saya ingat tak sayang, Kancil abang masa tahun 2004 tu. Warna biru. Warna biru kan, sport rim. Berapa inci ya? Oi, laju saya bawa. Saya potong lori tahu kena kan, Kancil. Sebab wife saya dulu pakai pergi sekolah Kancil tu, okay. So masa tu loan pertama pun sama sejarahnya dengan Bank Islamic juga. So saya teringat, dulu loan baru dalam RM27,000 time tu Kancil tu. Sebab harga dia RM30,000. Sebulan RM350. Down payment dia RM3,000. So sekarang sebulan RM350 tu ada banyak surat kuning kan datang rumah. Kan, tu pun tak bayar, babe. Selalu tak bayar. Bukan tak nak bayar, memang tak ada duit nak bayar. Okay, tu zaman tu yang saya teringat. Dan alhamdulillah kali ni loannya lebih daripada RM1,000,000 untuk lambu urus. So saya rasa sangat bersyukur lah. Dan saya cuma nak cakap dengan anda semua yang tengah follow video vlog ni, berani untuk berimpian besar, berani untuk tundukkan ego dalam diri kita untuk pergi belajar. Kalau tak tahu marketing, belajarlah. Kalau tak pandai macam mana nak manage the business, belajarlah benda tu. Bukannya kita malas-malas, bukan kita give up. Tahu sayang macam mana saya nak cakap tentang tak benda yang tadi, bukan. Bukan buat benda yang besar macam yang saya selalu cakap kat FB Live. Bukan, kita jangan perlu buat benda yang gah, terlampau besar. Benda yang saya cakap adalah konsisten. Konsisten. Buat satu atau dua benda tapi kerap. Bukan setiap hari lah. Konsisten tu ialah kerap, sentiasa kita buat. Itu lebih bagus. Tapi kalau FB Live tak setiap hari kita buat. Yalah, ada benda memang kena setiap hari. Macam iklan lah. Non-stop. Tak, kempen, Kancil. Kempen, kita tak ajak iklan saya. Sorry. Kempen.
Iklan orang tak suka. Kalau kita tengok TV, kita sakit hati tengok iklan lama sangat. Kita nak tengok kempen pemasaran yang betul. Baik. So saya hari ni thank you sebab temankan abang sama-sama untuk pergi mengambil kita kettle. Kita support lah kan. Cik Lembu Merah. Hari tu dia dah support kita ni, kita support dia pula. InsyaAllah. Okay. So kita hari yang sama ambil kancil kan. Siapa yang pernah pakai kancil tu, sama track tau kita. So jangan risau kalau kita mula dengan kereta kecil, semua benda kecil, sebab mana datang yang besar tanpa benda yang kecil. Selepas berapa tahun bang? 9 eh? Kancil tu 2004 sayang. Dah ni tahun dah 16 20, tahun benda tu berlaku. 16. Jangan tanya umur, okey? 16 tahun. Okay. Yelah, ambil kereta tu masa belajar lagi kancil kan. Kancil tu kat Kelantan sekarang, ada orang Kelantan beli. Okey. Saya jual kat mudah.my tau. Jual kancil pun secara online. Okey, baik. Kita teruskan perjalanan kita. Jom. Okay, kita baru je masuk ke Kuala Lumpur ni. So kita akan pergi ke apa nama kedai kereta tu, iaitu DTC Motor. Sebenarnya saya memang ada sejarah lah, history ambil kereta dengan DTC ni. Yang mana kereta ni yang sekarang saya pakai ni Velfire. Saya adalah beli kat sana pada tahun 2017. So saya ada macam experience yang bagus dengan diorang, dengan layanan, dengan servis dia. So kali ni pun saya memilih DTC untuk dapatkan kereta Lamborghini Urus tu di United Kingdom. Dan kita akan sampai kejap lagi kat lokasi tu, dan anda nanti saya akan bawa anda jalan-jalan tengok apa kereta yang ada, apa perkhidmatan yang diorang sediakan. Okay, so kejap lagi kita sampai ni. Saya pun dah tak sabar nak sampai. Okay, jom. Okay, yes, akhirnya kita dah pun sampai ke, jom kita tengok, jom anda tengok saya sampai kat mana. Mungkin ada setengah di kalangan yang tahu tentang DTC Motors. Okay, alhamdulillah saya kenal dengan founder dia, Tuan Fendi. That's why lah saya deal dengan dia daripada saya rasa waktu musim PKP hari tu. Saya deal dengan Cik Fendi dan saya tanya adakah dia boleh bantu saya untuk bawa Lamborghini Urus tu kan. So alhamdulillah dapat tawaran harga pun yang bagus, layanan pun bagus, perkhidmatan pun yang saya rasa puas hatilah untuk saya nak pilih kereta apa, apa spek yang dia pilih kan di UK. Dan kemudian kita decide lah kita nak kereta yang mana satu, deal dia punya harga apa semua. Dan pengurusan loan pun yang sangat cepat, jadi saya memilih untuk ambil dengan DTC Motor. Dan kita tengah tunggu ni kereta tu baru keluar daripada kita buat apa nama, buat coating, buat tinted, buat PPF cover depan dia untuk elakkan kena batu ke apa. So kita tunggu sekejap lagi kereta tu akan sampai. Sementara tu kita relax, tenang. Kalau ikutkan tak sabar tu memang tak sabar dia. Okay, jom kejap lagi kita tengok kereta tu sampai. Okay, bye. Just nak share pada anda pengalaman saya lah, apa kereta yang saya pernah ada. Kalau saya ingat balik, call balik, recall semula 2004 kereta pertama saya. Waktu tu saya sedang belajar di UTM dan masa tu story adalah saya hilang motor sebenarnya. Pergi library, masa tu konon-konon lah, acah-acah rajin lah kan. Pergi library, pagi, tiba-tiba hilang. So, keluar-keluar daripada library tengok kat parking, tapak tayar je tinggal, babe. Dan itulah permulaan saya dapat belilah kereta pertama saya, Kancil 850. Itulah yang saya pakai bertahun-tahun juga. Saya ingat the next car hanya pada tahun 2008 tak salah saya, second car saya adalah Prodo MIV warna hitam. Saya ingat lagi dia punya number plate dia JKD7432 kot. Yang kancil tu JHS2030. Sebab dulu-dulu saya macam ada misi bermula bisnes umur 20, 30 tahun tu jutawan. Alhamdulillah saya on track dan saya dapat benda tu. Dan kereta ketiga, sebab saya memang suka kereta sebab macam ni tau. Something yang saya macam sangat-sangat orang kata ada passion adalah saya suka dengan kereta-kereta. Sebab saya suka nak berjalan, saya suka nak tengok pemandangan, saya suka untuk nak travel. Dan memang saya suka memandu.
Okay, so kereta ketiga lepas Myvi tu adalah sebab saya terpengaruh dengan cerita teksi. Ha, ingat tak cerita teksi yang France tu? So dia kan guna kereta Peugeot. So kereta saya yang lepas tu adalah saya beli kereta Peugeot second hand. Ha, saya beli second hand je, tak silap saya masa tu dia jual mungkin dalam RM40,000 kot. Saya beli yang second hand sebab saya suka dengan dia punya macam lasak dia dengan keselesaan pemanduan dia. Tu kereta saya yang ketiga. Kau nak cerita banyak ni kereta, okay. Cuma masa tu cabaran dia lah bila beli kereta second hand ni, lagilah Conti ni, Continental car, banyak gila dia punya problem masa tu. So macam tak boleh nak handle dan saya terpaksa lego. Dan the next selepas tu saya beli semula Myvi. Dulu saya pakai Myvi model pertama, lepas tu saya pergi Myvi yang generasi kedua sebab macam tak boleh handle lah. Dan alhamdulillah rezeki tak lama lepas tu saya dapat beli Toyota Camry. Sebab saya fikir saya ni adalah orang yang family man, saya suka nak bawa family saya berjalan. So saya suka kereta yang yang luas, yang besar. Dan saya pilih Toyota masa tu sebab maintenance dia murah, tak mahal sangat kan. Dan lepas Camry tu, first kereta yang memang jadi impian saya dulu adalah Mercedes-Benz. So saya beranikan diri pergi showroom, kalau tidak memang saya tak berani. Saya adalah seorang yang macam tak yakin diri tau. And then bila saya beranikan diri pergi test, alhamdulillah pada 2012 saya dapat beli Mercedes saya yang pertama. Macam okay, itu sejarah kereta yang sebenar adalah. Kau nak dengar lagi ni dalam vlog kita ni. Sementara menunggu saya punya lembu tu sampai. Okay, lepas Mercedes 2015 saya melawat BMW. Alhamdulillah tak lama lepas tu saya dapat, saya trade in Mercedes tu kepada BMW 5 Series. Yang tu saya pakai lagi sampai sekarang. Masih ada lagi kat rumah. Dan ini adalah tahun terakhir untuk saya buat loan 5 tahun je. Dan ini adalah last untuk kita punya tempoh pinjaman. Dan kemudian 2016 saya memiliki Mercedes S-Class S400. Sebab itulah saya memang Mercedes BMW pada saya dua-dua ada dia punya macam kelebihan dia. Ada jugalah dia punya kekurangan. Taklah semua benda perfect kan. Dan kemudian ditakdirkan Mercedes saya tu accident. And dia taklah teruk sangat, tapi sebab kat depan tu dah remuk habis, dikira macam total loss. So saya upgrade kepada, saya tukar kepada 2018 kepada BMW 7 Series. Itu pun sampai sekarang masih lagi pakai. Dan saya juga ada family car iaitu Velfire untuk bawa anak-anak. Kalau pergi mana-mana kena bawa MPV lah. Okay, dan sekarang alhamdulillah tahun ni saya start untuk tengok kereta ni tahun lepas Disember. So pergi riki-riki, pergi tu saya nak bagi tahu, kalau anda nak capai sesuatu impian dengan cepat, pergi ziarah dia, pergi lawat. Bukan kena bayar pun, nak lawat ni free je. Just make appointment, email ke apa dan test. Alhamdulillah syukur sekarang 2020 my new car adalah Lamborghini Urus. Okay, so kita tengok kejap lagi. Okay, sekarang ni saya nak pergi ke office DTC untuk explanation. Sebenarnya kereta ni sebab kita beli recon, dia baru setahun digunakan di UK. So of course dia tak ada warranty daripada Lambu Malaysia, tapi kita ambil extended warranty yang mana saya ambil dengan Easy Care Malaysia. So dia akan cover premium punya warranty, maksudnya dari segi engine, gearbox, electronic system semua. So saya nak masuk ke dalam sekarang ni untuk nak dapatkan dia orang punya explanation apakah yang Easy Care cover untuk kereta ni. Jom. Now let's get it all in perspective.
perspective for all y'all enjoyment, a song y'all can step with. Y'all appointed me to bring rap justice, but I ain't 5-0, y'all know it's Nas, yo. Grey Goose and a whole lot of hydro, only describe us. Okay, ha, so baru je tadi short briefing tentang warranty, extended warranty punya plan yang di cover oleh AZK Warranty Malaysia. So dia cover untuk plan yang premium punya. So dia cover menyeluruh lah engine, ECU semua, gearbox. Jadi benda tu macam taklah macam memeningkan kepala kita kan. Sebab setiap kali ada problem ke apa, EasyCare akan cover jumlah dia RM18,000. Dan dia adalah unlimited. Setahun boleh banyak kali. Okay, so dia juga adalah open. Kita just bagi tahu kat mana workshop kita nak hantar. Dia akan hantar adjuster untuk check. So sekiranya okay, kita boleh proceed buat kat workshop tu. So senang kan, jadi tak ada lagi rasa macam risau nak beli kereta recon ke ataupun nak beli kereta yang terpakai sebab ada extended warranty. Okay, jom kita keluar, kita tengok kereta pula. Stay laced in the best, well dressed with finesse in the white tee, looking for wifey. A girl who fly and talk so nicely, put her in the coupe so she can feel the night breeze. We could drive through the city, no doubt, but don't say my car's topless. Say the titties is out. Newness, here's the anthem. Put your hand up that you shoot with, count your loot with. Push the pool stick in your new crib, same hand that you hoop with. Swing around like you stupid. King of the town. Yeah, I've been that. You know I click clack where you and your men's at. Through the smurf, through the wop, baseball bat. Rooftop like we bringing 88 back. They shooting. Oh, I made you look. You a slave to a page in my rhyme book. Getting big money, playboy, your time's up. Where them gangsters, where them dimes at? They shooting. Oh, I made you look. They shooting. Oh, I made you look. Okay, kita dah sampai ke, dah keluar dah KL. So saya nak singgah kejap, nak jumpa adik saya dan sahabat saya kejap lagi. So kita makan dulu dia seorang ke mana saya lah. Cibiuk. Cibiuk sebab dia ada banyak sambal. Okay, so jom kita. Okay, kita dah selesai makan di Cibiuk bersama dengan sahabat saya ni, Tuan Das. Dia baru je touch down daripada Langkawi, terus datang ke sini. Jom kita bagi penghormatan sikit lah, bagi member tolong start lah. Dia masih start tu kan, dia lounge. Bass, let the music abuse all attention. Okay. Okey, alhamdulillah saya betul-betul rasa bangga, berbesar hati. Tapi apa yang saya nak ucapkan tahniah kepada Om Najib, sebab tak sangka lah, tak sangka saya dapat berkawan dengan orang yang sehebat macam ni. Saya kenal dia daripada start kelas dulu tau. Kita sama-sama naik, tak sangka mampu sampai sama-sama stres dalam kelas. Sama-sama stres. Fikir macam mana ni. Jadi tak sangka lah sampai dapat Lamborghini dengan saya kenal Najib. Ni dia bukan kata asal orang senang. Dia bukan dah bisnes juta-juta, apa semua, bukan family yang dah bisnes, tak. Dia build daripada semua benda yang dia cuba buat, apa semua, sampai dah mampu dapat hari ni. Jadi tahniah Om, tahniah Om. InsyaAllah, terima kasih. Okay. Thank you. Saya pun terima kasih sebab kita ada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sentiasa supportif. Kan kita kalau ada apa-apa kan, kita akan bercakap, conversation kan. Betul. Dengan mentor kita, dengan sesama kita. Itu yang saya rasa sangat membantu lah. Okay, terima kasih juga sebab bagi saya pinjam sebulan, okey? Hush. Alhamdulillah, kita dah selamat sampai ke Keluang. Tadi alhamdulillah saya bersyukur dapat singgah tadi makan tengah hari dengan adik saya dan juga Tuan Das. Kemudian saya terus bergegas singgah ke Melaka, rumah ibu kepada mentor saya Dr. Aizan Osman. Dan saya dapat jumpa guru saya, mentor saya, untuk minta restu, minta doa. Semoga kejayaan yang saya capai ini diberkati, dirahmati dan akan capai kejayaan lebih besar, dan saya dapat membantu lebih ramai orang lagi sebenarnya, insyaAllah. Kemudian
Dah makan, selesai makan kat rumah mentor saya tadi, terus saya bergegas balik ke Keluang dan terus pergi ke rumah mak saya tadi. Kemudian saya bawa mak saya berjalan naik kereta ni, pusing-pusing kat sini, dan saya tahu mak saya berbangga. Mak saya sangat, mak saya lah orang yang banyak mendoakan apa yang saya capai, dan mak saya juga banyak doakan juga anak-anak murid saya. Mertua saya pun tadi saya bawa, bapa mertua saya, adik-beradik ipar duai, semualah saya dah round. So kita dah selamat. Dan esok pula saya ada kelas ni bersama dengan 5,000 orang usahawan, okay, untuk RPM edisi khas ejen. Ha, so malam ni kerja saya tak habis lagi ni. Saya ada meeting kejap lagi ni. Saya kena naik atas meeting dengan tim saya sebab besok kita kena menambah nilai kepada lebih 5,000 usahawan lagi. So itu sahaja untuk vlog Encik Lembu Merah untuk kali ni. Harap anda dapat sesuatu. Saya pun doakan impian anda, hajat anda, tanggungjawab anda boleh anda capai juga, insyaAllah. Amin, amin. Berkah insyaAllah. Okay. So jom kita sambung pula kerja kita. Kita jumpa lagi dalam sesi vlog yang lain, yang kita akan buat lagi video-video yang menarik tentang Encik Lembu Merah kita ni. Okay. Bye-bye.